Sesungguhnya, saya tidak dapat menduga atau membaca perasaan Ali Usman di saat itu. Gegendang telinga dapat menangkap suara Datuk seperti membaca sesuatu. Makin lama, makin jelas kedengaran. Saya pasti Datuk sedang membaca petikan ayat Al-Quran. Semakin keras suara Datuk, semakin galak ular tedung sebesar batang pinang itu menggerak-gerakkan badannya. Ular itu seperti mahu memperlihatkan kekuatan dan kehebatannya kepada kami. Mulutnya dibuka luas mempamerkan dua siung yang tajam. Lidahnya yang bercabang dicelupkan ke kiri dan ke kanan, sesekali terkena kepala Ali Usman. Semuanya mencemaskan penuh dengan debaran. Bila saya melihat kelopak mata si ular tedung berkedip semakin kuat, saya mengatakan ular tersebut adalah ular jadian. Syukur, itulah berdetik dalam hati. Ular yang tegak berdiri, nampak lemah sedikit, tidak sehebat tadi. Ekornya yang menjadi tunjang berdiri bergerak lembik, secara beransur-ansur badannya merendah separuh pucuk lalang. Kemudian merendah lagi dan akhirnya melata di permukaan jalan. Kepalanya masih bergerak ke kiri dan ke kanan dengan mulut ternganga. Lidahnya yang bercabang halus, sekejap terjulur keluar sekejap tersentap ke dalam. Suara Datuk masih kedengaran melafazkan surah pilihan dari Al-Quran. Saya dan Ali Usman masih tegak kaku, macam tunggul kayu buruk di muara sungai. Gelora hati, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Di bawah sinar matahari, sisik ular tedung nampak bermanik-manik dan bercahaya kuning keemasan. Sungguh menarik sekali. Tanpa disangka-sangka ular tedung itu mendesis sambil membentuk lingkaran. Beberapa minit berikut, lingkaran itu dibuka perlahan-lahan. Sungguh mengejutkan bila ekornya melibas dengan ganas rerumpun lalang sekitarnya. Kamu berdua bergerak dengan segera mengundur perlahan-lahan. Kemudian, seorang berdiri di kanan dan seorang lagi di kiri. Ikut seperti apa yang aku lakukan, itu arahan Datuk dalam suasana cemas dan mendebarkan. Apa yang diarahkan segera kami patuhi. Datuk berdiri dalam keadaan yang agak berbeza dengan kami. Kaki kirinya dihulurkan agak ketara ke hadapan. Kaki kanan ditarik ke belakang. Sepasang kelopak matanya dalam keadaan separuh pejam. Sepasang tangan memeluk tubuh. Tangan kiri menindih tangan kanan dengan telapak tangan kiri mengampu siku tangan kanan. Semua yang Datuk lakukan segera kami turuti. Jangan pejamkan mata kamu berdua. Lihat apa yang terjadi. Ha, dengan nada terkejut Ali Usman bersuara. Kamu berdua ikut saja. Jangan banyak ha dan jangan banyak dalih. Satu amaran dari Datuk. Kelopak mata yang separuh pejam segera kami buka. Ada debaran dalam dada. Bila menyaksikan ular tedung terus melibas-libaskan ekornya ke arah rerumpun lalang hingga rebah ke permukaan bumi. Tidak memadai dengan semuanya itu, si ular tedung membalik-balikkan diri dan menghempas-hempaskan badan di bumi seperti bergelut dengan sesuatu. Suara desis si tedung jelas kedengaran. Datuk tetap dengan keadaannya, si tedung terus menghempaskan badan hingga tanah jalan yang agak keras menjadi lekuk. Dari rerumpun lalang yang rebah dan melata, keluar asap nipis macam kabus. Beberapa saat berikutnya asap nipis bertukar menjadi api dan kebakaran kecil pun berlaku. Saya lihat Datuk masih tenang dan saya yakin Datuk dapat melihat apa yang berlaku, walaupun kedua-dua belah kelopak matanya dalam keadaan tertutup. Rerumpun lalang terus terbakar dan seluruh kawasan dikuasai oleh asap yang tebal. Saya dan Ali Usman tersedak. Mata mula terasa pedih dan perit. Menarik dan melepaskan nafas terasa sukar sekali. Angin yang bertiup membawa gumpalan asap ke arah wajah kami. Saya dan Ali Usman mula lemas. Peliknya Datuk terhindar dari masalah yang kami hadapi. Dia tetap tenang dan bersahaja. Di tengah-tengah gumpalan asap hitam bersama lidah api yang marak memamah rumpun lalang, terlihat bayang seorang lelaki tua, berjanggut putih hingga ke dada, memakai pakaian seperti hulu balang kerajaan Majapahit, duduk bersila atas batu besar dikeliling api yang marak. Di tangan kanannya tersedia sebatang tongkat dari jenis kayu keras berlekuk, berlekuk-lekuk, semacam badan ular memanjat akar. Kepala tongkatnya menyerupai naga berkepala dua. Sekali-sekala orang tua berjanggut putih itu kelihatan terangkat secara perlahan-lahan dari permukaan batu. Bergerak bebas di hujung api sambil melemparkan batu-batu ke arah Datuk. Anehnya,
belum pun sempat batu-batu mengenai tubuh Datuk. Batu-batu itu berpatah balik semula ke arahnya dan berlakulah letupan kecil seperti mercun. Datuk masih seperti tadi. Saya dan Ali Usman terus tersedap dan batuk-batuk. Dada terasa sakit dan sukar untuk menarik dan melepaskan nafas. Orang tua berjanggut masih bergerak bebas mengikut angin. Bila kedudukannya bertentangan dengan Datuk, pergerakannya mati di situ. Bagaikan ada kuasa yang menahannya dari pergi ke mana-mana. Kerana menyedari ada sesuatu di hadapannya, Datuk segera membukakan kelopak matanya secara perlahan. Setiap kali kelopak matanya bergerak, terdengar suara rintihan orang menangis dan meminta tolong. Tidak tahu dari mana suara itu datang. Jalan yang dilalui tidak wujud lagi di depan mata. Sudah hilang entah ke mana. Kiri kanan ialah lautan api yang sungguh luas. Bahang api membuat seluruh badan terasa panas, tekak menjadi kering dan rasa dahaga bagaikan tidak tertahan-tahan. Seluruh tubuh kami berdua dibasahi peluh. Letupan kecil terus berlaku. Saya dan Ali Usman melihat Datuk 2-3 kali rebah ke bumi mengerang kesakitan. Macam ada sesuatu yang menumbuk dan memukulnya. Setiap kali Datuk rebah ke bumi, secepat kilat dia bangun tanpa membuka tangan yang memeluk tubuh. Suara rintihan meminta tolong terus bergema. Dalam satu kesempatan yang agak baik dan selamat, Datuk segera mengumpulkan segala kekuatannya. Berdiri dalam keadaan siap sedia menghadapi sebarang rintangan. Orang tua berjanggut putih separas dada, rupa-rupanya menyusun strategi. Dia juga berdiri dalam kumpulan asap tetapi separuh saja badannya yang kelihatan. Tubuh bahagian pinggangnya bagaikan bersatu dengan asap. Orang tua berjanggut putih separas dada merenung ke arah Datuk. Mereka bertentang mata. "Ajaib," kata saya. Seluruh badan menggeletar. Bagaimana tidak menggeletar? Dari mata lelaki tua berjanggut separas dada muncul cahaya kehijauan, kekuningan dan kemerahan. Semua warna itu berpadu menjadi satu dan membulat macam sarang tebuan. Warnanya bertukar agak menjadi putih pucat, persis macam warna sarang tebuan. Benda yang seperti sarang tebuan itu terus melindungi wajah lelaki tua berjanggut panjang. Seimbas pandang, lelaki tua berjanggut panjang itu bagaikan berwajah sarang tebuan. Apapun yang berlaku di depan mata, saya tetap mengawasi setiap pergerakan Datuk. Datuk pun mengubah kedudukan kakinya. Kaki kiri dialihkan ke belakang dan kaki kanan diubah ke depan. Berdiri seperti seorang pesilat yang bersedia menghadapi serangan musuh. Anak matanya bergerak tajam merenung keliling macam ada sesuatu yang dicarinya. Datuk bermandi peluh dan saya lihat Ali Usman cemas semacam. Dalam diam, dia berusaha merapatkan badannya dengan saya. Api yang membakar seluruh kawasan padam mengejut. "Pernah kamu menghadapi perkara semacam ini?" bisik saya ke telinga Ali Usman. Tiada jawapan yang saya terima. Pertanyaan yang sama saya ulangi. "Tak pernah," jawabnya pendek. "Kamu kenal orang tua tu?" Dengan cepat, Ali Usman gelengkan kepala. "Barangkali ada hubungan keluarga dengan kamu, kau jangan merepek tamar." "Maafkan aku, Ali," tutur saya tenang. Rasa kurang senang yang terpamer di wajah Ali Usman segera padam. Saya dan Ali Usman terkejut besar. Kami terdengar deru angin yang cukup kuat. Datuk masih berdiri seperti tadi, bagaikan tidak terganggu dengan bunyi deru angin tersebut. Orang tua berwajah sarang tebuan masih tidak berganjak dari tempatnya. "Ribut mengejut," kata saya pada Ali Usman, bila melihat dahan mempulam dan dahan durian yang berputik lebat bergoncang hebat sekali. Dedaun muda dan tua berterbangan. Angin yang kuat membuat saya dan Ali Usman hampir terjatuh dan terpaksa mencari pokok kecil untuk bertahan. Anehnya ribut yang datang secara mengejut itu berlega-lega dalam kawasan seluas antara 5 hingga 100 meter saja. Beberapa batang pokok bayas dan pokok pisang hutan tercabut bergelimpangan. Ribut yang disertai dengan titik-titik hujan yang halus menyebabkan baju kami basah dan lembab. Rasa gatal dan yang mula menguasai celah ketiak, celah pelipat paha dan tengah belakang. Cuping telinga terasa tebal, pangkal hidung terasa membengkak. Semuanya ini membuat saya tidak tenang dan selesa. Ribut terus mematahkan dedahan pokok, mengugurkan dedaun dan peputik buah-buahan. Deru ribut membuat telinga terasa pekak, badan menggigil kesejukan. Azan. Kerana yakin suara itu adalah suara Datuk, saya segera menoleh ke arahnya. Tetapi,
Datuk tidak dapat dilihat, dipisahkan oleh dinding asap yang tebal. Tidak tahu dari mana datangnya. Kita dalam bahaya, Ali, tutur saya mengeletar kesejukan. Maksud kamu, Tama, kamu lihat sendiri, Ali, asap tebal memisahkan kita dengannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tak tahu, jawab saya dengan rasa hampa dan kecewa. Titik-titik hujan yang halus bertukar besar. Beberapa dahan yang sekah dibawa angin jatuh di sisi saya dan Ali Usman. Setiap kali titik hujan yang kasar mengenai tubuh, aduh sakitnya bukan kepalang seperti terkena air panas. Azan Tama, saya dan Ali Usman berpandangan. Itu suara datuk kamu, Tama. Ya, tadi aku terdengar suara macam itu, Ali. Barangkali dia suruh kita azan. Kau saja yang azan dan kemudian tengok hasilnya. Baik, beberapa saat berikutnya, saya terus melaungkan azan. Bergema di seluruh kawasan. Reaksi pertama dari tindakan itu ialah hujan semakin menjadi-jadi bersama dengan dentuman petir. Dahan jering yang sebesar paha terus patah. Tidak memadai dengan itu, batangnya terbelah dua. Sepotong kayu melayang-layang ke arah kepala Ali Usman dengan serta-merta Ali Usman menyarap badannya ke tanah. Potong kayu itu jatuh tidak jauh dari Ali Usman, lebih tepatnya jatuh atas pedu nenas dan pedu nenas pun terbakar dalam hujan yang mencurah-curah itu. Ali Usman yang tertiarap tidak dapat bangun. Tubuhnya bagaikan melekat di bumi. Mukanya nampak pucat sekali. Apakah saya harus melaungkan azan atau berhenti untuk menolong Ali Usman yang berusaha untuk berdiri? Dalam masa yang sama saya seperti mendengar suara datuk menyuruh saya meneruskan laungan azan dan jangan mempedulikan keadaan sekitar. Saya mengambil keputusan untuk mematuhi bisikan suara datuk. Penuh semangat dan khusyuk azan saya laungkan dengan semahu-mahunya. Sungguh mengejutkan sebab saja saya menghabiskan laungan azan. Ribut beransur reda, begitu juga dengan bunyi petir dan hujan. Tergesa-gesa Ali Usman bangun sambil menepuk-nepuk wajahnya menghilangkan kesan-kesan tanah dan dedaun yang melekat. Pedu nenas yang terbakar, tidak apa-apa. Tetap seperti keadaan asal. Begitu juga dahan-dahan yang sekah atau patah akibat ribut kembali pada keadaan asal. Tidak ada sesuatu yang terjejas. Semuanya seperti sedia kala. Malah asap tebal yang memisahkan kami, saya dan Ali Usman, dengan datuk, sudah hilang entah ke mana. Tetapi, orang tua berwajah sarang tebuan masih wujud berdepan dengan datuk yang masih berpeluh tubuh. Dalam keadaan tubuh dan dahi yang berpeluh, saya lihat datuk masih berusaha mencari anak mata lelaki tua yang ditampal sarang tebuan. Dengan sedaya upaya lelaki itu cuba mengelak. Ternyata, usaha itu menemui kegagalan. Menerusi mata batinnya, datuk dapat mengesan di mana lelaki tua itu menyembunyikan anak matanya di balik sarang tebuan. Bila sudah menemui sasarannya dengan penuh hati-hati dan keyakinan, datuk pun melepaskan pandangan makrifat bersama sebuah doa yang diambil dari surah Al-Jin. Dengan serta merta sarang tebuan yang tertampal di wajah lelaki tua melahirkan bunyi letupan kecil seperti mercun. Sarang tebuan pecah berkecai, bertaburan bersama percikan bunga api dalam bermacam-macam warna. Di mana saja percikan bunga api itu jatuh akan berlaku kebakaran kecil. Sebahagian yang tidak menjadi bunga api bertukar menjadi kepingan tanah liat kering bila jatuh ke permukaan bumi mengeluarkan kepulan asap hitam seperti asap tayar kereta yang dibakar. Sebahagian lagi dari percikan bunga api seperti menuju ke arah pakaian datuk. Malangnya, belum pun sempat percikan bunga api membakar baju dan seluar hitam datuk, bunga api itu padam lalu menjadi kumpulan kerkatu yang membunuh diri dalam api di mana berlaku kebakaran kecil. Dalam kepulan asap hitam yang tebal itu, lelaki tua berjanggut separas dada mempamerkan wajah sebenarnya. Muka sebelah kirinya cukup sempurna. Tidak ada cacat celah. Manakala, muka sebelah kanan sungguh menyeramkan. Tanpa hidung, kulitnya bersisik macam kulit bunga tembaga. Ada tanduk di kepala, macam tanduk kambing gurun dengan telinga menyerupai telinga harimau. Manakala bibirnya terjuih ke bawah dan tebal. Bibir atasnya menutup mulut. Matanya kecil tanpa kelopak, tanpa kening dan tersembul keluar seperti mata katak puru. Manusia dua muka, terdengar suara datuk tersangkut-sangkut, macam ada sesuatu yang tersangkut di kerongkong. Suara orang ketawa dengan jumlah yang ramai mula menguasai kawasan sekitar. Saya dan Ali jadi mengelabat semacam. Datuk masih tetap tenang,
Suara ketawa beramai-ramai berancur perlahan-lahan dan akhirnya hilang. Begitu juga dengan lelaki, dua wajah buruk dan cantik terus hilang. Tetapi, kami berhadapan dengan suasana yang sungguh mencemaskan. Di sekeliling kami setiap inci penuh dengan api yang menjulang melepasi kepala. Bahang panasnya Allah sahaja yang mengetahui. Lagi sekali lelaki tua berjanggut separas dada muncul dalam wajah yang sungguh berbeza. Kalau tadi sebelah mukanya hodoh dan sebelah lagi buruk, kali ini keadaan ini tidak wujud. Dia muncul dengan wajah yang sempurna, bertanjak, bermisai sambil memegang hulu keris berukiran kepala elang. Orangnya sungguh kacak berkulit putih merah. Tetapi, sayang dia hanya muncul untuk beberapa saat saja dalam keadaan yang amat marah. Sebelum menghilang sedikit demi sedikit dari penglihatan saya, mungkin juga penglihatan Ali Usman dan Datuk, terdengar suara dengusan darinya serentak dengan itu dia terus hilang. Saya dan Ali Usman terpinga-pinga. Datuk nampak bersahaja, bagaikan tidak terkesan dengan apa yang berlaku. Saya dan Ali Usman bagaikan dihumban kembali ke alam nyata. Tidak ada asap, tidak ada lalang yang terbakar. Malah, tidak ada api yang marak menjulang. Segala-galanya macam biasa. Masih berdiri tidak jauh dari pokok jering besar yang tidak berbuah. Langit nampak cerah dengan awan gemawan yang berarak lembut ke selatan. Matahari bersinar terang. Cuma yang tidak berubah, kami bertiga, saya, Datuk dan Ali Usman, tidak berubah dari kawasan mula berdiri tadi. Saya kira kawasan tempat kami berdiri mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Boleh membuat orang yang berdiri di situ berada dalam dua alam. Alam fantasi dan alam nyata. Dalam erti kata lain, berada di alam manusia dan alam makhluk halus, boleh jadi alam jin, bunyan, atau syaitan. Apa erti semuanya ini? Sebuah pertanyaan dari Ali Usman untuk Datuk. Tiada jawapan yang diterima oleh Ali Usman. Terukir rasa hampa di kerutan wajahnya. Bertenang dulu Ali, belum masanya untuk bertanya, kata saya perlahan sambil meraba-raba pangkal dagu. Aku setuju dengan kamu Tama, sahutnya tenang. Datuk menarik nafas dalam-dalam. Cuba mententeramkan fikiran dan melapangkan dada. Saya pun melagakan gigi atas dengan gigi bawah berkali-kali sambil memikirkan tentang suasana yang ditempuh sebentar tadi. Suasana demikian suasana yang asing bagi saya.